Harga daging ayam merangkak naik di sejumlah daerah. Di Pemalang, Jawa Tengah, kenaikan harga daging ayam mencapai 20% menjadi Rp36.000 per kilogram. Sebelumnya harga daging ayam di kisaran Rp30.000 per kilogram. Hari ini di pasar pagi kota Pemalang telah menembus angka Rp36.000 per kilogram. Pedagang mengungkapkan kenaikan harga daging ayam terjadi sejak akhir bulan Desember tahun lalu. Pedagang mengaku kenaikan harga ini menyebabkan menurunnya omzet hingga 30%. Untuk daerah Subang, Jawa Barat, kenaikan harga daging ayam cukup bervariasi. Kisaran harga daging ayam hari ini Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Namun pedagang mengatakan kenaikan harga daging ayam ini belum memengaruhi daya beli masyarakat. Namun masyarakat tetap berharap harga daging ayam segera turun. Sementara di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, kenaikan harga daging ayam juga merangkak hampir 10%. Sebelumnya harga daging ayam Rp22.000 per kilogram. Hari ini harga daging ayam di Pasar Raja Basa Bandar Lampung menjadi atau tembus di angka Rp24.000 per kilogram. Yang baik bisa.